Sosok wanita batal dinikahi pria di Sulawesi hamil 3 pernikahan tengah viral di media sosial. Kisah tersebut berawal dibagikan dari curhatan seorang wanita melalui TikTok @me.awa yang mencurahkan isi hatinya gagal menikah karena restu keluarga. Pembatalan pernikahan itu karena 3 hari menjelang hari pernikahan. Diceritakan dalam tayang video tersebut bahwa keduanya telah melangsungkan tunangan, prewedding, MUA hingga fotografer, namun takdir berkata lain. Pernikahan tersebut harus batal digelar karena adat yang berkaitan dengan uang. Diduga, si pria tak menyanggupi permintaan sejumlah uang itu. Bukan tanpa alasan, usut punya usut, ternyata adat wanita yang berasal dari Sulawesi itu harus mengikuti adat tersebut. Sementara calon mempelai pria ini berasal dari Jawa sehingga membuatnya syok saat wanita tersebut meminta mahar sebesar itu. Bukan hanya tak sanggup menyerahkan uang mahar yang diminta, malangnya lagi mantan tunangan sang wanita itu juga dikabarkan jatuh sakit. Akhirnya ia hanya mampu menyerahkan 20% dari jumlah yang ditetapkan. Keadaan itu menyebabkan keluarga lelaki tersebut mundur dari rencana pernikahan tersebut dan membatalkannya. Lantas, siapa sosok wanita tersebut? Wanita tersebut diketahui bernama Marwana Nareswari. Marwana berasal dari Sulawesi Barat yang saat ini berusia 27 tahun. Dalam akun TikTok miliknya, Marwana kerap aktif membagikan aktivitas.